Hai guys, jumpa kembali Probi di sini. Kali ini kita akan menjalankan lagi bantuan berupa makanan dan juga makanan sehat berupa bubur. Dan kali ini kita akan mengunjungi saudara-saudara kita, tukang becak, yang juga penyapu di jalan, lalu tukang parkir dan anak-anak jalanan. Kita sudah membungkus paket ini sekitar 100, dan juga ada nanti bubur kacang ijo burjo yang akan diberikan ke orang dalam pemantauan, dan mereka nanti akan kita berikan ini dan kita akan titipkan di rumah sakit. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi saudara-saudara kita yang berjuang, dan juga ikutin terus perjalanan kami vlog hari ini ya guys ya. Mudah-mudahan apa yang kami berikan ini memberikan manfaat dan juga pengalaman yang istimewa. Oke guys, sekarang sudah semuanya di dalam mobil. Sebentar lagi kami akan mengantarnya dan ikuti perjalanan kami ya. Bye. Sekarang kami akan berangkat dan bagian bagasi sudah siap. Kita wajib menggunakan masker ya, teman-teman, supaya mengikuti prosedur, bukan karena hanya gaya-gayaan, tetapi kita harus betul-betul menampilkan yang terbaik. Dan perjalanan selanjutnya ini kami akan menuju ke rumah sakit. Kita lihat ya, ikuti terus. Lagi lagu ah. Lagi udah mau belok. Halo guys, sekarang kami sudah berada di Rumah Sakit Umum Pandan, dan hari ini kita akan membagi-bagikan makanan sehat bubur kacang hijau bersama telur untuk teman-teman kita, pasien dalam pengawasan di sini, orang dalam pengawasan. Mudah-mudahan mereka mendapat nutrisi yang lebih kuat lagi. Oh, para dokternya ada. Oh, para kita di sana. Ada 10 guys, ada 10 untuk teman-teman kita yang ada di sini. Kita sudah tanggung saja. Bisa ya? Ya bisa. Oke. Selamat pagi, salam sehat. Tetap kuat ya. Tetap kuat, sabar dalam menangani. Oke, siap. Nah,
dalam sepanjang perjalanan ini kami akan membagi makanan-makanan yang sudah dibungkus tadi. Kita akan membagi nasi bungkus ke tukang beca, yang tukang sapu jalanan dan juga anak-anak jalanan yang kita temui. Ada 100 bungkus. Mudah-mudahan sukses ya. Tim sekarang akan membicarakan gimana caranya membaginya. Lagi pusing dia nih. Kita bingung nih, mau ke kiri atau mau ke kanan, tapi liatin aja mobil satu, mobil ini kita mau ikut ya. Sesak sekali guys, nggak bisa membuka ini, sudah dikunci. Jadi ya, mohon maaf sebelumnya. Ikuti ya, mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan teman-teman yang ada di luar sana, tukang beca. Jadi kita akan bagi. Baginya ya guys ya, teman-teman okay, sudah dapat guys, semua. Oke, kita jalan lagi. Oh, itu boleh datang. Itu datang lagi. Ya, sukses selalu. Oke guys, habis di sini kita akan lanjut ke tempat lain lagi. Tambah masker lagi guys. Akan menuju ke Sibolga dan masih sedang mencari teman-teman tukang becak atau yang membutuhkan
makanan yang kami bawa ini. Mudah-mudahan bisa menjadi sesuatu yang berharga buat mereka. Go. Bagian kami sudah membagikan makanan yang kami bawa. Yes. Guys. Mari. Guys, kami tadi ini basah nih. Bisa nggak kelihatan nih? Berat nggak? Nih, basah. Tadi udah bagi untuk masker dan juga nasi untuk abang tukang becak. Selanjutnya kita cari lagi spot yang bagus. Masih ada di sebelah sana ini. Kita akan ke rumah sakit umum lagi. Ini di depan rumah sakit Meta Medica yang baru. Karena cuaca hujan, maka pelayanan yang maksimal dan penuh sukacita ini, ya kita tetap segar, tetap bersemangat untuk membagi masker yang bagus. Oke guys, terus ikutin ya perjalanan kami hari ini. Teman-teman semua, mana teman-teman datang lagi nih? Ini dari Perdasi ya.
Nah, sekarang kita ada di pelabuhan ini, pelabuhan teman-teman kita orang ini. Sekarang sudah dibagi semua, tinggal beberapa yang bungkus dan kita sudah habiskan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman yang ada di sini. Oke, thank you. Kita lanjut ke tempat lain. Guys, sekarang sudah malam, akhirnya semua nasi yang kita bungkus tadi sudah dibagikan ke teman-teman tukang beca yang penggali kabel-kabel itu dan juga tukang parkir. Nah, terima kasih untuk segala-galanya, dan bagi yang donatur bagi kami, terima kasih juga. Mudah-mudahan kesempatan ini menjadi kenangan untuk kita semua. Tuhan memberkati semua. Bye.